Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Saudara-saudari terkasih, pada malam suci ini Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian memasuki kehidupan. Gereja mengundang Putra dan Putrinya untuk berkumpul mengadakan tirakatan. Kita ikut tirakatan ini untuk mengungkapkan iman kita akan Kristus yang bangkit dengan mulia. Ialah cahaya yang menghidupkan harapan serta memberikan kegembiraan karena telah jaya atas maut. Malam ini kita akan memperbaharui janji baptis, memperbaharui iman kita akan Tuhan. Hidupnya membuka harapan baru, hidup bersatu dengan Tuhan. Tetapi warta Paskah ini mengandung pula tugas baru bagi kita dan akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah menganugerahi cahaya kemuliaan dengan pengantaran Kristus. Kami mohon berkatilah api baru ini. Semoga perayaan Paskah malam ini menyalakan kerinduan kami akan hidup surgawi, hingga kelak kami dapat merayakan Paskah abadi dengan hati murni dalam cahayamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega, miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus, dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kita. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan mohon umat tunduk menghadap ke belakang, menghadap ke belakang. Kristus cahaya dunia.
Amin.